investasi pasti orang menginginkan keuntungan di belakangnya. Tapi apa yang terjadi? Begitu orang itu datang ke PPPA, sebuah lembaga yang di Kolisi masuk di Surakarta, malah proses penyerahannya itu, apa istilahnya itu Pak? Serah terimanya, akadnya, itu sudah berubah menjadi akad wakaf. Belakangan, karena dia sudah di feta komunik kayak gitu, ya di tanda tangan sajalah. Belakangan, aset dia itu berubah kepemilikannya menjadi milik orang tertentu. Jadi rekeningnya sudah tidak ada. Terakhir ketemu kami di Airport Brunei Darussalam, beliau kasih nomor HP saya. Saya pulang ke Indonesia sampai Surabaya, saya telepon sudah nggak aktif. Nomor rekening saya yang kasih. Artinya sampai saat ini Ibu juga tidak bisa menghubungi baik Yusuf Mansur maupun pihak-pihak orang-orang mereka, begitu, termasuk juga tanda terima atau berupa sertifikat apapun yang Ibu sudah investasikan, begitu ya Bu ya? Iya betul Pak, karena saya... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pada teman-teman, saudara-saudara sekalian. Pada kesempatan sore hari ini, saya Juju Purwantoro yang sekaligus juga sebagai kuasa hukum pengacara, saya didampingi oleh rekan saya saudara Advokat Ihwan dan klien saya sekaligus tamu dan narasumber pada sore hari ini, Bapak Darso sebelah kanan saya dan Bapak Heri sebelah kiri saya, dan ada tamu di sebelah ujung sana yang khasnya, dengan ciri khasnya rambut putih, itu Bang Buyung, dan rekan saya juga Dwika. Pada sore hari ini kita akan mencoba untuk membahas beberapa kasus yang sangat dikenal di kalangan masyarakat karena melibatkan salah seorang tokoh yang katanya ulama ataupun ustadz, yang biasanya disebut atau dikenal di kalangan publik adalah Ustadz Yusuf Mansur. Jadi kita akan bahas nanti dengan beberapa narasumber dan mereka yang terlibat langsung dengan Ustadz Yusuf Mansur terhadap berbagai persoalan ataupun permasalahan hukum karena mengorbankan berbagai pihak ataupun kalangan masyarakat, anggota masyarakat yang ternyata sudah berlangsung cukup lama, dimulai dari sekitar tahun 2014 sampai saat ini. Walaupun ada beberapa kasus yang coba dibawa ke ranah hukum, tapi juga belum tuntas sedemikian rupa, sehingga para korban masyarakat itu masih terus melaporkan kepada kami dari advokat atau kuasa hukum mereka. Dan kita mencoba ingin mendiskusikan, terutama ataupun menggali informasi dari beberapa sumber kami ataupun klien-klien dari kami juga. Sebetulnya ada apa sih kok kasus Yusuf Mansurnya sekian lama kok tidak tuntas juga, dan justru tanda kutip menimbulkan korban-korban anggota masyarakat baik di dalam negeri maupun di luar negeri seperti di Hong Kong, Taiwan ataupun Malaysia, terutama adalah para tenaga kerja di sana. Untuk itu kita akan awali mungkin dari Pak Darso sebagai salah satu narasumber dan sekaligus juga selama ini berhubungan secara langsung dengan para korban baik dari Indonesia maupun di luar negeri sana. Kita bisa mulai Pak Darso, silakan. Terima kasih Pak Juju Purwantoro yang sudah menjadi
penasihat hukum kami. Terima kasih, Pak. Tanggal atau awal Maret lalu Yusuf Mansur mengeluarkan, mempublish sebuah video di mana dalam video itu dia menyebut, tidak menyebut nama tapi menyebut beberapa indikasi di situ, yaitu penulis buku dan para pelakor dia. Selama ini yang menulis buku yang dimaksud yang menulis dia itu cuma saya dan Pak Heri. Saya juga sebagai penerima kuasa dari beberapa orang yang merasa dirugikan, mulai dari Mabes Polri, Polda Metro Jaya, Polda Jawa Timur, Polda DIY dan beberapa Polres. Jadi Yusuf Mansur menyebutkan bahwa mereka yang melaporkan itu saya salah satu penerima kuasanya. Tapi tidak semua masalah yang dilaporkan polisi itu para orang yang merasa dirugikan itu menunjukkan kuasanya pada saya. Apa yang disebutkan Yusuf Mansur dalam video itu, saya bisa bantah semuanya bahwa banyak mengandung kebohongan. Contohnya soal buku saya. Saudara-saudara, saya menulis beberapa buku ini dan ada beberapa buku lagi itu dengan kaidah-kaidah jurnalistik yang walaupun tidak seketat media-media besar, tapi ada kaidah-kaidah jurnalistik yang saya tidak melanggar itu. Saya konfirmasi, saya minta tanggapan, saya klarifikasi, saya minta tabayun dengan dia, tapi semuanya tidak dijawab dengan konten, dengan masalah yang saya ajukan. Bahkan dia mengajukan masalah yang di luar dari konten. Saudara-saudara, buku yang saya tulis ini selain dengan kaidah-kaidah jurnalistik adalah sebuah karya ilmiah yang bisa saya pertanggungjawabkan dalam forum apapun juga. Termasuk dalam video itu Yusuf Mansur mengatakan bahwa dia bertemu dengan salah satu ulama besar kita. Terus ulama tersebut mengatakan bahwa dia benar sedangkan saya salah. Yang benar itu adalah justru buku-buku saya ini oleh beberapa ulama Jakarta ingin mengkonfrontir saya dengan dia, tapi saya datang, dia hanya tidak datang. Jadi Abdul Rosafi adalah salah satu saksinya, karena itu akan berlangsung di rumahnya. Kenapa saya ikut ambil dalam proses melaporkan Yusuf Mansur di polisi? Karena tulisan-tulisan saya dinilai oleh mereka yang merasa dirinya menjadi korban atas berbagai program investasi maupun sedekah yang dilakukan oleh Yusuf Mansur, sehingga mereka yang merasa korban itu menitipkan kuasanya pada saya untuk melaporkan. Tapi belakangan banyak juga korban-korban itu yang memilih lawyer sendiri untuk melaporkan Yusuf Mansur. Kalaupun nanti proses di polisi itu lebih berpihak pada Yusuf Mansur, umumnya itu adalah sebuah proses biasa. Itu banyak hal yang bisa masuk dalam situ sehingga seseorang atau satu pihak itu bisa menang atau kalah, itu biasa. Juga bisa menang, bisa kalah itu tergantung lawyer yang membantu itu mau fight atau tidak fight. Tapi belakangan ini juga banyak lagi muncul korban-korban yang menitipkan kuasanya pada, termasuk pada Pak Cucu dan teman-teman di kami, juga terhadap pengacara lain, sehingga ada yang sudah sampai pada proses di pengadilan negeri Tangerang. Perdata maksud saya, prosesnya di pengadilan negeri Tangerang. Tidak ada yang bisa didiskusikan. Tidak ada yang tidak bisa didiskusikan dengan buku-buku kami. Semuanya bisa kami pertanggungjawabkan dalam forum apapun juga. Hanya saja pertanyaannya Yusuf Mansur bisa atau tidak, mau atau tidak untuk hadir dalam diskusi-diskusi yang saya maksud. Begitu juga dengan proses-proses hukum yang berjalan. Tapi ancaman dia itu, saudara-saudara, saya rasa sudah masuk pada proses yang lebih serius.
entah dia benar mau melaporkan ke polisi atau tidak, saya rasa ini sudah serius. Dan karena itu kami siap untuk menghadapi jika benar dia ingin melaporkan ke polisi. Karena itu kami minta bantuan kepada Pak Juju dan teman-teman dari Ikatan Advokat Muslim Indonesia kami untuk mendampingi kami juga ke depannya nanti, bahwa proses melaporkan Yusuf Mansur ini akan berjalan terus. Sebentar lagi beberapa, bahkan sudah ya Pak ya, yeah. Sudah beberapa korban yang berasal dari Jawa Timur, Jawa Tengah dan Yogyakarta sudah menandatangani kuasa kepada para advokat kami untuk mempidanakan Yusuf Mansur. Begitu juga proses perdata yang lainnya. Saudara-saudara, buku saya ada 4, di mana saya mengikuti semua program baik investasi, sedekah maupun program lainnya terhadap Yusuf Mansur. Dan semua itu saya pertanggungjawabkan secara alami juga. Dan saya juga bersedia untuk dibedah oleh siapapun juga dan dalam forum apapun juga. Saya punya banyak bahan, saya punya banyak bukti, saya juga punya banyak narasumber yang mereka bisa dihubungi kapan saja dan di mana saja. Sementara itu mungkin kita akan kembangkan dalam diskusi berikutnya. Terima kasih Pak Juju. Ya, terima kasih Pak Darso yang sekaligus klien kami dari Ikatan Advokat Muslim Indonesia IKAMI. Dan mungkin setelah ini saya persilakan Pak Airi sebagai salah satu klien dan yang sekian lama sangat kenal siapa itu sosok Yusuf Mansur dan selama ini sering berinteraksi baik sebagai saudara maupun sebagai pertemanan begitu. Saya silakan Pak Airi. Ya, terima kasih Pak Juju. Saya dengan Jam'an Nur Khotib Mansur alias Yusuf Mansur itu sudah berteman, bahkan dia menganggap saya sebagai saudara tua gitu, kayak Jepang dengan Indonesia itu ya, saudara tua, saudara muda, sebagai saudara, betul-betul sebagai saudara itu kurang lebih 20 tahun sampai hari ini. Jadi sejak awal dia merintis karir dia sebagai penceramah dengan spesialisasi sedekah itu saya ngikuti. Tetapi pada Juli 2013 dia disemprit oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK karena menghimpun dana secara pribadi, tidak melalui lembaga yang dibenarkan secara undang-undang. Dari situ saya mencermati dia lebih detail lagi dan ternyata perkembangannya cukup menarik, karena di 2017 dia sudah mulai digugat secara pidana lewat pelaporan kepada polisi, walaupun tidak sampai ke meja hijau karena berbagai sebab. Nah, dari situ lalu muncullah buku-bukunya Mas Darso ini. Mas Darso sendiri 4 buku, satu lagi dari Ustadz Tabrani, ya, jadi 5 buku. Lalu sebagai teman, sebagai saudara, sesama muslim, saya ingatkan, kalau ada narasi yang menuduh dia begini begitu, maka coba dijawab dengan narasi. Kalau ada orasi, jawablah dengan orasi gitu ya, supaya masyarakat itu dapat pencerahan dari kedua belah pihak. Tetapi itu sudah saya ulang-ulang, jawaban dia hanya menafikan ya. Jadi tidak pernah serius untuk menjawab pertanyaan saya tadi. Dan sampai terakhir saya bilang, cobalah tulis, ini sudah buku sudah banyak beredar, antum harus menulis buku untuk menjawab kalau buku itu, buku yang beredar itu tidak benar. Nah, yang berkembang tidak di masyarakat itu
kalau ada tuduhan dan tuduhan itu didiamkan, maka kebenaran itu akan dianggap sebagai sebuah kebenaran, gitu ya. Berita itu akan dianggap sebagai kebenaran. Bisa jadi tidak mau menjawab karena memang itu benar, kan gitu. Bisa jadi dia tidak bisa menjawab karena memang tidak ada bahan untuk menjawab itu. Lalu di bulan Oktober 2017 dia mengadakan jumpa pers di sebuah restoran di daerah Pondok Indah di malam hari. Saya juga hadir. Dia mengatakan akan keliling ke 8 kota di seluruh Indonesia untuk menjelaskan patungan usaha, patungan aset, Pondok Telmo Yabidi dan sebagainya yang waktu itu sudah mulai disoal. Nah, ternyata pada hari-hari yang telah ditentukan, hari dan tanggal serta jam yang telah ditentukan itu tidak ada aksi apa-apa. Artinya ini tidak ada kejadian bahwa dia menghimpun orang dan menjelaskan tentang berbagai bentuk investasi itu. Nah, dari sini 2017, 2018, 2019 saya masih menginginkan yang dia tetap tidak mau menjawab secara serius menurut saya, karena setiap kali ada pertanyaan jawabannya pasti tidak langsung tapi menjawab yang lain, gitu ya. Akhirnya saya investigasi, lalu dari situ saya banyak tahu bahwa si Yusuf Mansur ini selalu melakukan tidak satunya kata dengan perbuatan. Saya tidak tahu itu bahasa hukumnya apa, apakah melawan hukum atau apa. Tapi yang jelas itu, setiap statement yang dia lemparkan ke masyarakat itu hampir-hampir tidak benar adanya. Kemana-mana dia mengaku sebagai pengusaha, tapi setiap kali kita teliti usahanya, kami belum menemukan usahanya itu yang berhasil. Nah, satu itu. Kedua, komitmen yang diberikan kepada masyarakat sebagai investor itu pun tidak pernah, hampir-hampir tidak pernah terjadi. Nah, dari sini saya tergerak sebagai seorang muslim melaksanakan nahi mungkar, karena amar ma'ruf sudah kami lakukan dan tidak di tanggapi secara serius, maka nahi mungkar. Apa bentuk nahi mungkarnya? Saya menulis buku yang awal 2020 ini hadir, Yusuf Mansur Obong. Di situ saya tulis item per item. Bagi saya buku ini bisa diuji secara terbuka, uji publik secara terbuka. Kalau ada orang yang mau mempertemukan saya dengan Yusuf Mansur di satu forum untuk bahas buku ini, alhamdulillah. Sebelumnya sudah banyak yang mau, tetapi tiba-tiba mengurungkan diri. Enggak tahu apa sebabnya. Jadi buku ini bisa diuji secara publik dan bisa dihadirkan Yusuf Mansur. Nah, itu yang saya minta. Bukan terus dia melaporkan ke polisi. Nah, kalau semua narasi-narasi yang masih perlu diuji publik itu lalu dilaporkan ke polisi, ini sama dengan pembunuhan demokrasi. Kalau memang itu lalu bersembunyi di balik undang-undang ITI, ini sama juga dengan kediktatoran yang akan berlindung di balik undang-undang. Saya menantang ini kepada siapa saja yang mau menguji narasi-narasi yang saya buat ini, monggo secara publik, gitu. Kita ingin menghidupkan wacana di dalam
masyarakat ini supaya tidak dapat informasi yang simpang siur. Tetapi kalau sedikit-sedikit lalu dilaporkan ke polisi, dan polisi saya kira bukan orang bodoh ya, polisi pasti arif mana yang perlu ditindaklanjuti, mana yang perlu disikapi dengan cara yang lain. Ini sebenarnya cara-cara yang dilakukan oleh Yusuf Mansur dengan mengancam-ngancam pada awal Maret yang lalu lewat Instagramnya selama 46 menit, Pak. 46 menit. Itu diancam siapa saja? Penulisnya, wartawannya, medianya, keluarganya, macam-macam. Itu diancam oleh dia akan dilapor kepada polisi. Nah, kalau semua orang Indonesia punya sikap seperti ini, maka runtuhlah demokrasi di Indonesia ini. Dan kami sebagai pelaksana nahi mungkar jelas tidak akan mundur. Karena bagi kami ini pertempuran antara hak dan batil. Kalau enggak selesai dunia, di akhirat nanti kita buktikan. Oke. Saya kira itu. Terima kasih. Terima kasih. Pak Darto mau menambahkan? Iya. Pokok permasalahan yang kita permasalahkan adalah ini menyangkut bisnis-bisnis atau usaha-usaha yang dilakukan di Sumatera yang belakangan itu tidak ada pertanggungjawabannya sebagai tidak ada pertanggungjawabannya baik secara akuntabilitas, secara hukum dan juga secara moral, tidak ada sama sekali. Yang saya ingin katakan juga adalah bahwa semua bisnis yang dilakukan oleh Yusuf Mansur itu sebenarnya tidak spesifik dan tidak perlu semua orang, juga tidak bersyariah. Justru Yusuf Mansur itu meruntuhkan semua sendi-sendi syariat bisnis, syariat ekonomi gitu. Dan ini menjadi presiden buruk ke depan gitu, bahwa bisnis syariah itu ternyata punya banyak masalah. Masalah secara akuntabilitas, masalah secara hukum, maupun masalah secara moral. Nah, ini menjadi masalah juga karena para ulama kita mendiamkan Yusuf Mansur, bahwa skema sedekah dia itu salah, tidak ada yang bersuara. Bahwa pola-pola dia mengumpulkan sedekah juga tidak ada yang permasalahkan. Padahal itu salah, tidak ada yang berani mengkritiknya. Juga ketika dia membangun bisnis-bisnisnya itu secara regulasi itu salah, tapi pihak regulator tidak mengambil tindakan hukum. Saya contohkan seperti patungan usaha dan patungan aset. Biasanya para pelaku pengumpulan uang itu di luar perbankan, di luar regulasi, itu langsung ditangkap. Yeah. Tapi karena Yusuf Mansur tidak, didiamkan sama sekali. Bahkan disarankan lagi untuk membuat lembaga usaha lain untuk menaungi program-program pengumpulan uangnya. Nah, ini menjadi masalah. Yang berikut lagi, Yusuf Mansur itu apa ya? Selalu membahasakan diri dia sebagai pelaku bisnis syariah. Nah, ini juga perlu ditelisik. Apa betul dia sebagai pelaku bisnis syariah? Sesuai ketentuan. Sesuai dengan perundang-undangan dan lain sebagainya. Karena kalau kita berbicara syariah, berarti kan minus riba. Ya. Sedangkan apa yang dilakukan di Sumatera selama ini, itu debatable masalah ribanya. Dan sudah banyak yang berpendapat bahwa bisnis-bisnis yang dilakukan di Sumatera itu sangat kental unsur ribanya. Gitu. Ya, belakangan kan muncul banyak masalah soal perumahan fiktif, soal macam-macam lah gitu. Jadi ini menjadi presiden buruk bagi penegakan ekonomi syariah di Indonesia. Yang berikut, ya, para ulama mendiamkan dia gitu. Ketika dia berbicara soal bertemu Rasulullah secara sadar, secara nyata, tidak ada yang berani mengkritik itu. Ketika dia mengatakan bahwa ketika anaknya juga bermimpi mengatakan bahwa bertemu Rasulullah secara sadar, juga para ulama diam gitu. Gitu. Apalagi masalah yang lain itu banyak yang mendiamkan dia gitu. Nah, seperti kata Kiai Atian Ali, jika kita mendiamkan Yusuf Mansur, maka
kita membiarkan umat ini dalam ketidakmengertian yang berkepanjangan gitu. Saya mau katakan juga bahwa permasalahan hukum yang melingkupi Yusuf Mansur hari ini terkait bisnis-bisnis dia itu bukan hanya masalah yang bukan hanya menjadi masalah para orang per orang yang terkait dengan bisnis itu, bukan, tapi ini sudah menjadi masalah kita semua, masalah ulama, juga masalah umat, karena dia membawa-bawa syariah, dia membawa-bawa baju Islam gitu. Sedangkan bisnis dia bermasalah semua, satu pun tidak ada yang tidak bermasalah, semua bermasalah. Yusuf Mansur itu ciri khasnya, ketika dia membangun satu bisnis, belum tuntas secara regulasi, belum tuntas secara akuntansinya, macam-macam, terus bisnis itu mengalami masalah, dia bikin lagi bisnis baru dengan memakai lagi baju-baju syariah, baju-baju agama gitu. Dia selalu menjual identitas keislaman, identitas agama untuk mendukung setiap bisnis dia. Padahal bisnis dia itu tidak spesifik syariah, tidak spesifik dilakukan oleh orang Islam atau dia saja, tapi bisnis itu juga dilakukan oleh banyak orang gitu, MLM, Python, macam-macam. Itu semua orang melakukan itu gitu. Tapi hanya dia yang mengaku bahwa dia yang bersyariah. Dia yang bersyariah seperti apa gitu. Yeah. Gitu Pak Judut. Nah, kami tidak akan, seperti kata Pak tadi, tidak akan berhenti dan tidak akan diam. Semua orang bisa melakukan amar ma'ruf. Yeah. Tapi tidak semua orang bisa melakukan nahi munkar. Kami mengambil porsi ini. Dan insya Allah Pak Judut dan teman-teman, kami minta bantuannya untuk mendampingi kami, membacking kami, juga memberikan nasihat-nasihat hukum kepada kami untuk melanjutkan usaha untuk mengamar ma'rufkan, untuk bernahi mungkarkan Yusuf Mansur. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Darso. Dan saudara-saudara, kita juga kedatangan tamu sebagai salah satu umat juga yang selama ini mengikuti juga sepak terjang Yusuf Mansur. Dan tampaknya ada sesuatu yang memang ingin didiskusikan atau dipertanyakan juga, karena sedemikian gencarnya isu Mansur di masyarakat kita. Silakan Bang Buyung gitu, yang khasnya adalah rambut perahnya itu khasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Buyung Isak, sebagai umat Islam dan pengagum Ustaz Yusuf Mansur. Sangat prihatin ya, membaca buku yang menyatakan di mana beliau melakukan kebohongan publik dengan cara menghimpun dana umat lewat berbagai investasi. Nah, pada saat ini kebetulan saya ketemu dengan penulis buku. Saya terus terang ingin mengetahui lebih jauh, karena saya juga tidak ingin sebagai seorang ustadz masalahnya berlarut-larut, di mana ada umat yang dirugikan. Semoga di sini juga polisi bisa memproses persoalan ini, karena negara kita adalah negara hukum. Saya rasa sementara itu Pak Jujuk, yeah. Nanti saya bisa bertanya untuk dilanjut. Ya, yeah. Yeah, jadi saudara-saudara, apa yang bisa sedikit banyak menjadi catatan saya begitu ya. Tampaknya di mata masyarakat ini sudah sekian lama saudara Yusuf Mansur ini kok di samping bukti-bukti tadi oleh Pak Darso sudah dicoba mewakili anggota masyarakat yang merasa dirugikan. Apakah itu melaporkan kepada pihak kepolisian begitu? Maupun mencoba mencari tahu tentang investasi ya, yang katanya investasi dari kalangan masyarakat muslim terutama, yang tidak jelas juga jentrungannya kemana modal yang sudah mereka tanamkan begitu. Jadi ini kan sangat potensial ya, potensial diduga terjadinya pelanggaran-pelanggaran hukum baik secara perdata maupun pidana, karena jelas-jelas itu melibatkan dana atau uang masyarakat secara langsung yang disetorkan kepada Yusuf Mansur CS dan kawan-kawan itu, yang tidak ada kejelasan tentang keterikatan atau transaksi secara legal, secara hukum,
karena memang hal-hal seperti itu memang sepertinya tampaknya disamarkan oleh Yusuf Mansur dan kawan-kawan itu. Oleh sebab itu di sini ada potensi ada ataupun bisa diduga gitu adanya pelanggaran hukum baik secara perbankan begitu atau secara investasi tanaman modal yang kemungkinan juga bisa diduga baik dari undang-undang perbankan maupun undang-undang tanaman modal ya karena menghimpun dana masyarakat secara tidak legal seperti itu dan seharusnya yang bersangkutan harus diproses dan harus jelas ujungnya proses hukum ini gitu ya kalau dari informasi Pak Darso dan Pak Heri ujung proses hukum yang dilaporkan oleh masyarakat ini nggak jelas sampai sekarang gitu ya. Nah oleh sebab itu kami sebagai wakil kuasa dan ada rekan saya saudara Iwan Sarjana Hukum dan teman-teman dari kami akan mendampingi Pak Darso, Pak Heri dan masyarakat yang selama ini merasa dirugikan oleh saudara Yusuf Mansur begitu untuk mendampingi dan memproses lebih lanjut baik secara perdata maupun pidana. Mungkin rekan saya Pak Iwan ada yang ingin menambahkan? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, saya sedikit menambahkan apa yang disampaikan atau yang didiskusikan oleh Bapak Darso Arif Buku Ama dan Bapak Heri. Dari Yusuf. Jadi berdasarkan buku ya yang beliau tulis, ini merupakan hasil yang bisa beliau-beliau. Ya, semua saya lihat ada dasar yang dapat dipertanggungjawabkan. Umpama benar seperti itu, maka ada indikasi. Ada indikasi dugaan di mana Ustadz Yusuf Mansur menerangkan bisnis yang di situ melanggar undang-undang perbankan maupun undang-undang perdagangan ya. Nah, di situ dijelaskan bahwa ancamannya itu bisa paling lama 10 tahun atau denda paling banyak 10 miliar. Jadi di sini banyak korban ya. Kalau kita lihat di buku banyak mulai dari karyawan, dari pensiunan, dari tenaga kerja ya. Sampai tenaga kerja di mana? Di Hong Kong, di Malaysia, di Taiwan. Kuala Lumpur. Yang mereka itu niatannya itu ingin menabung, ya, ingin mensejahterakan. Tapi sampai saat ini, sampai detik ini pun, ya, dana yang mereka investasikan nasibnya, ya, tidak ada. Itu, ini yang harus dipertanggungjawabkan. Kalau masalah pertanggungjawabkan di dunia, mungkin hukuman, tapi nanti di akhirat, gitu. Jadi kami ini, termasuk bapak beliau-beliau ini. Sebenarnya itu sayang pada Ustadz Yusuf Mansur, ya. Jadi mencegah kemungkaran. Kalau kita biarkan seperti ini, banyak korban dan Ustadz sendiri nanti menjadi orang yang muflis, gitu. Jadi kita minta supaya Ustadz mempertanggungjawabkan, kita bisa berdiskusi, mungkin ya, ya. Kita pertanggungjawabkan juga apa yang ditulis oleh Bapak Darso dan Bapak Yusuf. Ya mungkin begitu aja dari saya sementara. Saya terus terang saja prihatin, sedih dengan apa yang saya baca ini karena Ustadz Yusuf Mansur sebagai seorang Ustadz dikatakan melakukan kebohongan publik di dalam buku ini. Nah, kebetulan saya ketemu langsung dengan narasumber.
tolonglah dijelaskan sejelas-jelasnya apa yang sebenarnya terjadi. Saya kira. Oke. Pertanyaannya bagus. Saya kasih contoh beberapa kasus yang sementara diduga Yusuf Mansur melakukan penipuan. Contoh, saya kasih contoh patungan usaha. Patungan usaha itu secara regulasi sudah melanggar. Dia melakukan proses pengumpulan uang yang melanggar undang-undang. Tapi oleh pihak penegak hukum tidak ditindak. Pada kasus yang lain itu ditindak. Patungan usaha itu, Yusuf Mansur itu mengumpulkan uang itu dengan beberapa cara. Yaitu cara pertama, dia mengeluarkan sertifikat, bukan saham ya. Sertifikat itu juga ada sekitar 4 jenis sertifikat. Pertama, sertifikat bernilai 1 juta dan kelipatannya. Kedua, 10 juta dan kelipatannya. Ketiga, itu 12 juta. Dan yang keempat, itu berapa saja gitu. Sertifikat yang bernilai 12 juta saja, Yusuf Mansur sudah mengumpulkan, sudah menjual 2.000 eksemplar. Itu berarti ada sekitar 24 miliar. Ada lagi yang dia menerima transfer langsung atau setoran tunai. Ini tanpa ada komitmen apa-apa. Nah, patungan usaha itu, katanya, itu diperuntukkan kepada Hotel City, hotel yang bersyariah untuk jamaah haji dan jamaah umroh. Anda tengok sekarang hotelnya seperti apa? Apakah hotel itu masih seperti komitmen dia yang awal, seperti janji dia yang awal, atau hotel itu sudah berubah fungsi menjadi hotel yang seperti apa gitu? Juga proses pembangunannya, apa menggunakan uang yang dikumpulkan oleh masyarakat itu? Terus sudah melakukan audit terhadap proses pengumpulan uang terhadap uang yang dikumpulkan atau tidak? Ini saja sudah terjadi banyak kesalahan. Yang berikut lagi saya mau bilang, saya mau kasih contoh patungan aset. Saya punya temuan, salah satu temuan saya ceritakan begini. Di Karanganyar, Jawa Tengah, ada orang yang mengikuti program patungan aset. Dia menyerahkan asetnya dalam rangka ingin mencari keuntungan. Nama juga investasi, pasti orang menginginkan keuntungan di belakangnya. Tapi apa yang terjadi? Begitu orang itu datang ke PPPA, sebuah lembaga yang kalau Yusuf Mansur di Surakarta, malah proses penyerahannya itu, apa istilahnya itu Pak? Serah terimanya, akadnya, itu sudah berubah menjadi akad wakaf. Belakangan, karena dia sudah di feta komunik kayak gitu, ya ditandatangan sajalah. Belakangan, aset dia itu berubah kepemilikannya menjadi milik orang tertentu gitu. Nah, dia menitipkan kuasanya pada kami untuk mempolisikan Yusuf Mansur. Belakangan si pemilik nama dalam sertifikat tanah yang baru itu meninggal. Sertifikatnya dikembalikan masih dalam nama orang itu. Dan ini terjadi banyak hal. Yang berikut, Yusuf Mansur juga mengumpulkan uang dari banyak orang untuk program investasi tanah. Konon katanya para peserta investasi ini tanah yang mau dibeli adalah tanah yang akan diperuntukkan untuk Hotel City. Nah, ini kan tidak diaudit. Dan juga yang penting adalah ketika semua proses itu para orang-orang yang mengaku korban itu menyerahkan uangnya, tidak ada proses selanjutnya mereka, bagaimana mereka mencari tahu, bagaimana mereka ingin tahu penggunaan uangnya seperti apa, kemana penggunaan uangnya, terus mereka mau tahu nasib uang mereka seperti apa, semua didiamkan. Bahkan ya setelah ini ada klien saya yang pernah bekerja di Hong Kong dan sekarang sudah atau baru kembali ke Surabaya Jawa Timur ingin memberikan kesaksiannya. Namanya adalah Bu Hilwa, silakan Bu Hilwa. Ya baik Pak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama kali saya di Hong Kong bekerja dan mendapatkan info programnya Ustadz Yusuf Mansur melalui sahabat saya bernama Muhammad Abidin. Beliau di Surabaya sebagai mahasiswa UIN lewat email saya dan WhatsApp saya. Dengan begitu menawarkan program PSI. Setelah kami gabung menjadikan program itu untuk bisnis teman-teman dan saya dengan program-program iming-iming atau planning ke depan
depan membangkitkan ekonomi umat Islam berjamaah di Indonesia. Dan kami berharap saat itu pulang ke Indonesia menjadi seorang pengusaha seperti yang beliau inginkan pada kami. Sehingga kami daftar, kami mengajak teman-teman dan teman-teman juga ikut bergabung, punya inisiatif di setiap komunitas pengajian kami dan mingguan acara di organisasi mingguan setiap pekan. Sudah begitu kami menjadi aktif secara otomatis, kita sama-sama teman ikut bergabung, bawa teman. Akhirnya saya sendiri dibantu sama teman saya dan kita saling membantu bersama mitranya mengembangkan PSI di Hong Kong. Sehingga saya menjadi star leader internasional. Setelah saya jadi star leader, merekrut banyak teman dan teman juga merekrut teman-teman yang lain. Saya punya teman-teman di luar negeri lain seperti Singapura, Malaysia, Jepang dan Korea dan yang lain. Kita sama-sama membangun bisnisnya Pak Mansur karena sesuai dengan iming-iming awal atau programnya awal membangkitkan ekonomi umat Islam Indonesia secara berjamaah. Dan kami berharap pulang Indonesianya untuk membuka usaha dan kita menjadi pengusaha sesuai dengan apa yang diplaningkan beliau. Setelahnya saya di sana setelah menjadi star leader mendapatkan informasi baru lagi sebagai investor atau investasi Moyavidi Condotel, ada lagi yang namanya Tabung Tanah dan Hotel City. Setelah saya dapat info dari email melalui sahabat saya dari Surabaya, Pak Muhammad Tabidin dan Pak Haji Widi, mengatakan bahwa setelah pulang Indonesia nanti kitanya memiliki program baru, yaitu hotelnya itu untuk pengembangan umroh haji, wisata haji dan lain-lain lah. Yang intinya kita bisa bergabung dengan agen, menjadi agen tiket atau yang lainnya, tour travel dan lain-lain. Sehingga planning saya juga seperti itu. Kemungkinan besar nanti saya bisa bergabung dan buka usaha seperti jualan tiket online dan lain-lain karena PS kedepannya seperti itu. Nah, setelah itu saya berniat sekali membantu saudara-saudara saya dan teman-teman yang di Indonesia masih banyak yang pengangguran. Saya daftar investasi Moyavidi Condotel satu paketnya 2.700.000, saya ambil paket yang 36 juta dengan iming-iming atau dengan program kedepannya atau planning kedepannya bahwa setahun sekali kami keluarga besar saya atau keluarga saya jikalau investor bisa menginap di sana setahun kali gratis atau dalam hal traveling, rehla atau umroh. Dan begitu kami tertarik sekali saat itu Pak, makanya saya tidak berpikir kalau beliau menipu saya dan lain-lain. Terus saya tidak menawarkan teman-teman karena saya membuktikan bahwa apakah itu ada, benar-benar ada program ini. Tapi ternyata teman-teman ikut program lain seperti Hotel City atau Tabung Tanah tanpa sepengetahuan saya. Yang saya bersama saya transfer uang itu cuma 2 orang, yaitu Mbak Yuli Kediri dengan uang total uangnya 8.500.000 dan Mbak Yuli Malang yang sampai sekarang belum ketemu orangnya itu Rp2.700.000. Dan saat itu kami masih tetap percaya Pak bahwa beliau tidak menipu kami. Sehingga kami juga terus saja ngabarin teman-teman yang di luar negeri untuk gabung untuk sama-sama di VSI. Karena kita pulang ke Indonesia nanti bakal bekerja dan tidak mungkin selamanya kita bakal menjadi TKW atau TKI di luar negeri. Kita harus punya program baru atau pulang ke Indonesia. Setelahnya kami pulang ke Indonesia sampai Jogja survei bersama teman-teman. Saya ke Jogja mencari alamat itu karena di pulang Indonesia sudah tidak ada leader atau siapapun yang saya minta bantu atau mencari solusi apakah betul ini barang-barang yang diinvestasikan itu ada wujudnya atau ada bangunannya. Karena saya tidak menemukan sama sekali orang-orang yang saya percaya tadinya, baik itu leader saya Bapak Haji Widi Surabaya atau Muhammad Abidin dari Ponorogo, karena saya tidak menemukan kontaknya dan beliau sampai saya tidak bisa dihubungi. Saya datang ke Yogyakarta sama teman saya melihat tempat dan tidak menemukan tempatnya, tidak menemukan hotelnya. Sehingga saya datang ke Bandung untuk menjelaskan PSI dulu. Saya banyak bertanya di Bandung di kantornya beliau, kenapa PSI tidak bisa diaplikasikan atau diakses setelah saya pulang Indonesia dan nggak dimanfaatkan, bagaimana dengan member-member saya atau mitra saya bergabung dan saya bisa dengan membantu mereka juga memanfaatkan VPI saya, karena saya ngambil VPI-nya
banyak sekali. Saya ambil 2 paket itu 31 HU kali 2. Totalnya sekitar 17.050.000 rupiah. Lah, seperti itu saya datang ke Bandung, di Bandung tidak ada respon baik. Semua staf tidak ada jawaban yang memuaskan untuk saya. Saya menunggu beliau, telepon Pak Ustadz Mansur, katanya suruh menunggu sampai jam sekian-sekian. Beliaunya tidak datang sampai saya menjelang maghrib baru diantarkan pulang oleh stafnya. Karena saya juga rumahnya jauh, saya wira-wiri ke sana sini juga butuhkan waktu dan biaya, juga capek, saya nggak mau menunggu lama-lama dalam waktu sore itu tadi. Ya, Bu Hilwa. Bu Hilwa. Iya, baik Pak. Jadi sampai detik ini, sampai saat ini Ibu Hilwa tidak ada atau tidak bisa berkomunikasi sama sekali dengan Bapak Yusuf Mansur itu ya? Bapak, dulu saya pernah pulang ke Indonesia tuh beberapa tahun yang lalu, udah 5 tahun yang lalu itu. Saya sering kali telepon beliau yang nomornya dikasih sama CS, banyak CS-nya yang saya telepon-telepon. Tapi tidak ada yang sambung Pak, sehingga saya kebingungan juga kenapa saya datang ke Bandung dan cari kantornya, karena saya tidak bisa menghubungi CS saya atau leader saya yang bisa kasih penjelasan pada saya atau solusi bagaimana ini. Katanya pulang ke Indonesia kan dikasih sertifikat untuk moya vidinya. Loh, kenapa sertifikat dari saya dan saya kemana harus minta sertifikat itu? Dan teman-teman juga pulang ke Indonesia juga pada kebingungan, nggak punya sertifikat yang katanya sertifikat investasi. Yeah. Satu sertifikatnya 2.700.000 itu yeah. Tidak ada dikasih sama kita, sama yeah. Leader kita. Karena saya pulang ke Indonesia, leadernya sudah tidak ada. Terakhir ketemu kami di Airport Brunei Darussalam, beliau kasih nomor HP saya. Saya pulang ke Indonesia sampai Surabaya, saya telepon sudah nggak aktif nomor leader saya yang kasih yeah. Nomor ya yeah, artinya artinya sampai saat ini Ibu juga tidak bisa menghubungi baik Yusuf Mansur maupun pihak-pihak orang-orang mereka begitu, termasuk juga tanda terima atau berupa sertifikat apapun yang Ibu sudah investasikan begitu ya Bu ya? Iya betul Pak, karena ya. Saya dulu pernah dikasih nomor telepon banyak CS, bukan langsung Pak Mansur, kalau saat itu tidak diperbolehkan langsung telepon beliau. Dulu ada banyak CS Pak, tapi CS-CS-nya itu gonta-ganti nomor sampai kita kebingungan. Baik. Sehingga yang terakhir kali teman saya tanya, katanya suruh hubungi asisten beliau. Beliau, teman saya sudah coba menghubungi beliau, tapi akhirnya juga tidak ada respon baik. Karena dilempar ke sana, dilempar ke sini, tidak ada kejelasan yang pasti bahwa ini yang dituju di mana, untuk siapa, atau solusinya apa, itu nggak ada kejelasan. Sehingga selama 5 tahun ini saya itu tidak ada komunikasi, sehingga saya ketemu Bapak Darso, saya minta tolong beliau. Alhamdulillah dibantu solusinya, saya bangkit lagi sama teman-teman lagi karena saya merasa bahwa ini kok saya sudah ketipu 5 tahun yang lalu, kok teman-teman masih banyak yang di luar negeri itu masih banyak yang mengeluh. Saya ketipu Hotel City lah ini dan itu, uangnya saya sekian-sekian. Duh, saya itu 5 tahun yang lalu sudah kena, kok kalian masih kena, itu maksudnya. Oh iya, artinya yang Ibu dapat info dari teman-teman, sampai sekarang ini kok teman-teman juga masih banyak yang merasa tertipu begitu ya. Betul Bapak, ya, karena apa, di luar negeri sana baru tahun 2018 teman-teman pada ketipu Hotel City, maksudnya entah ketipu entah enggak, tapi uangnya itu bingung, mereka itu mau minta ke siapa, tidak ada yang bisa dihubungin, bahkan yang namanya sertifikat juga mereka ada yang dapat, ada yang enggak, yeah. Terus mereka pulang Indonesia juga enggak ada yang laporan pengembangannya bagaimana investasinya, berarti kan baru tahun 2018 kemarin, sedangkan saya itu tahun 2014. Baik, baik Bu Hilwa, sementara keterangannya, informasinya kami catat dan kami akan coba tindak lanjuti secara legal aspek begitu, secara hukum. Dan seandainya ada ataupun masih teman-teman lain yang menjadi korban bisa juga dikoordinasikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Hilwa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Sebenarnya ini bukan untuk gagah-gagahan atau apa gitu ya. Ini sebenarnya lebih pada mengajak kepada proses amar ma'ruf nahi mungkar. Wabil khusus kepada saudara Yusuf Mansur. Jadi kalau ada orasi, tolong dijawab dengan orasi. Kalau ada narasi dalam bentuk kolom, dalam bentuk buku,
tolong dijawab dengan narasi. Nah, ini akan menyehatkan pemahaman masyarakat terhadap sesuatu yang mungkin dituduhkan. Jadi ini saya kira cara-cara yang sehat di dalam alam demokrasi. Kita sebenarnya ngeman kepada Saudara Yusuf Mansur ini sebagai seorang pendakwah, maka kembalilah ke jalan yang benar. Ya, dari apa yang sudah kita dengarkan bersama dan kita komunikasikan bersama, di sini memang tampaknya ada dugaan dari kami, terutama kami sebagai pengacara ataupun lawyer, baik Pak Darso maupun Pak Heri, dan sebagian masyarakat yang merasa dikorbankan oleh seorang Yusuf Mansur, tentu mereka juga punya hak untuk melaporkan itu, dan kami sebagai kuasa hukum juga memiliki kewajiban untuk memproses lebih lanjut. Tapi sekali lagi, ajas negara kita adalah sesuai dengan ajas hukum, equality before the law, artinya setiap orang, setiap warga negara memiliki kesamaan yang kedudukannya sama di muka hukum, dan silakan pihak manapun yang memang merasa memiliki hak ataupun kewajiban untuk memproses lebih lanjut, bisa kita proses secara hukum bersama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi saudara-saudara kami, masyarakat Indonesia, baik yang ada di dalam maupun di luar negeri, yang merasa dirinya dirugikan dengan adanya indikasi dugaan penerapan bisnis yang dilakukan oleh saudara YM, bisa menghubungi kami, Advokat Muslim Indonesia atau IKAMI, di Gedung Dewan Dakwah Indonesia lantai 2, Jalan Keramat Raya nomor 45. Atau juga bisa menghubungi lewat telepon maupun WhatsApp di 0856-9764-6275. Tujuannya agar dari pihak yang bersangkutan bisa islah kepada kita secara profesional, tidak sekedar janji, harus tuntas dan clean and clear. Dan tujuan untuk langkah bersama kita dalam upaya hukum, baik pidana dan ataupun perdata kepada pihak yang bersangkutan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.